Oke guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama Ma Gila. Nah, jadi Ma hari ini hari Minggu Ma nggak jadi Sunwari ke Tasik karena next time aja lah pokoknya. Nah, Ma di channel Ma Gila belum runtur garasinya Ma. Sekarang Ma bakal tunjukin ke kalian. This is it, saung Ma Gila. Nah guys, jadi di sini dulu, dari sini dulu. Jadi ini tuh warung kecil-kecilan, masih sama semuanya, masih punya emak. Jadi di sini kalian bisa jajan juga, bisa ngopi, bisa jajan teh gelas dan lain-lain lah. Pokoknya uang jajan anak-anak sekolah. Jadi rencananya warung udah mulai. Nah nanti di sini rencananya emak jualan seblak dan lain-lain lah. Dan apa? Lahan parkirnya juga gede, lumayan lah. Nah, kalau ini buat apa? Merchandise. Ini buat merchandise, belum beres semuanya tapi tinggal dikit-dikit lagi lah. Oke, sekarang kita lihat kadieu orang muter. Ini belum beres, ini kamar. Dan ini rencananya di sini buat lahan musola di sini ya. Musola di sini. Dan ini kamar masih kosong juga. Jadi ke sini tuh langsung ke dapur, WC juga belum beres. Di sini dapur buat masak-masak anak-anak. Dan di sini gudang kayaknya. Gudang belum beres juga. Nah, guys, dan inilah garasi Ma Gila. Tempat favorit emak, soalnya emak apa di rumah ini tuh niatnya buat ini, buat parkir motor emak biar semuanya ketampung di sinilah motor emak. Dan nanti juga bakal lebih penuh lagi pokoknya. Emak kalau udah ada rejeki beli motor terus pokoknya, buat dipajang aja lah, buat dipajang, buat dirusakin, buat bikin konten. Dan ini garasi itu depannya buat cuci motor guys. Itu buat cuci motor, detailing juga bakal di sini. Dan ini ruang tamu. Kalau ada teman-teman emak tamu di sini simpennya. Dan ada juga apa? PC gaming buat main Juma. Buat main apa? Lain goblok, Dewa Poker. Slot. Nah, dan di sini ada Erking emak yang suka dipakai vlog. Dan emak pakai alat-alat dari Tekiro. Udah tau lah kalian kalau kualitas Tekiro. Dari kunci-kuncinya juga, buat ada selepannya juga, ada boran, ada buat detailingnya juga dari Ryu Tekiro ya. Dan di sini ada lip auxiliary. Ini lip motor buat rencananya emak buat restorasi kan. Kalau pakai lip gini kan enak sambil berdiri. Kalau enggak nanti sambil duduk ada kursi lagi lah. Terus naikin motornya ke bawahinnya gampang banget, tinggal pencet aja ini. Wow. Tap. Kalau naikinnya lagi nanti pakai angin. Mantap. Kunci-kuncinya juga komplit. Oke, jadi garasi emak. Oh, orang ini. Di sini juga ada motor-motor Beat emak. Di sini ada Malika Beat FI. Ini yang standar biasa buat konten. Ini 115 buat balap. Yang ini 100 MP7. Yang ini MP7 mau dijual juga ini nih. DM aja ya buat yang minat.
Nah, kalau yang ini Beat 150cc pemula. Di sini ada F1 Jet Air juga, ada F1 Jet Air Marlboro. Ini harganya 40 juta guys, buat kalian yang mau beli, ini harganya 40 juta. Kalau yang ini belum tahu harganya. Jadi ini motor dari Trijaya Racing, dari Korudi. Dan di situ ada Ninja RR, Ninja 2 Tak Jet X, bukan RR ya. Jet X, jadi 2003 sama 2006 kalau nggak salah. Itu mau dijual 120 juta. Dan di sini ada RR King yang kemarin modifannya hampir 120 jutaan. Dan di sini ada helm-helm Ma, ada wear pack Ma juga. Udah sih paling segitu. Tinggal dikit lagi lah ini mah. Langsung enak. Sekarang kita ke atas, guys. Nah, di atas ini kamar anak-anak ya. Di sini kamar anak-anak, ini kamar tim juga. Itu kamar tim. Ini kamar Ajeng, ini kamar Ipong. Dan di sini ini kamar anak-anak. Itu ada WC. Ini rencananya buat kamar-kamar tamu di sini sih. Ini buat kamar tamu, guys. Karena mana di dulu, bro. Kerjumput, guys. Nah, di sini buat rencananya buat apa? Kamar tamu buat kalau ada teman mah kesini. Ucun, iya dicai saha. Si goblok. Siap modal di kamar orang kontol. Ada si Andin juga, guys. Nah, jadi ini kamar Ajeng, kamar Ipong. Di sini buat ngumpul-ngumpul, buat briefing-briefing, buat ngobrol-ngobrol, enak di sini. Jadi begitulah kalau di lantai 2. Aduh. Nah, guys, jadi sekian room tour dari Ma. Ma udah pernah room tour di channelnya Bandung Konring Lopers, cuma apa? Di channelnya Ma belum. Jadi kali ini garanding ya lo. Jadi ini di channel Ma. Jadi takutnya ada yang belum tahu gitu. Nah, guys, buat kalian juga yang mau main-main, mau nongkrong-nongkrong ke saung Ma, kalian tinggal ke sini aja, nggak usah. Banyak yang DM Ma malu ke situnya, kenapa malu kan? Di sini niatnya cari apa? Duduluran lah, biar ada teman baru. Main aja ke sini. Tanpa ada Ma juga, di sini kan ada anak-anak. Kali ada warung juga, kalian mau ngopi, mau jajan, atau mau lihat-lihat motor Ma juga, ini pintunya selalu terbuka, kalian tinggal masuk aja ke sini. Mau foto-foto, mau lihat-lihat ke sini. Nongkrong bisa di atas juga kan, di atas masih kosong. Bebas. Bebas lah. Di sini nanti jajanan juga bakal komplit. Bakal ada apa? Bakal ada jajanan seblak, cilok. Jajanan-jajanan yang apa? Yang murah lah. Yang murah terjangkau. Tapi yang pastinya yang enak lah. Oke. Jadi kalian tinggal kesini aja langsung. Nggak usah DM, nggak usah nungguin dibales DM Ma. Kalian langsung aja kesini, parkir aja langsung masuk. Kalian nongkrong-nongkrong di sini bebas. Ini buat umum, buat ya buat kalian, buat anak-anak Ma. Bukan buat apa? Bukan rumah Ma. Jadi Mama tidur tetap di rumah yang dulu. Jadi kalian kesini aja main lah pokoknya. Oke, bye bye. Thank you.